Peringatan HUT Bhayangkara ke-72 tahun 2018 ditandai dengan upacara di lapangan kantor Mapolres Muaro Jambi di Bukit Baling Rabu pagi. Selain Bupati Masnah, upacara juga turut dihadiri para pejabat dan unsur Forkopimda di lingkungan Kabupaten Muaro Jambi, serta seluruh keluarga besar Kepolisian Polres Muaro Jambi. Setelah membacakan amanat Kapolri, Kapolres Muaro Jambi AKBP Mardiono langsung melakukan pengecekan pasukan. Pada kesempatan ini, Bupati Masnah bersama Kapolres dan unsur Forkopimda menyerahkan penghargaan dan memberikan ucapan selamat kepada sejumlah Babin Kamtibmas yang dinilai sukses menjalankan tugasnya. Sementara Bupati Masnah mengapresiasi kinerja Polri dan jajaran. Ia berharap kepolisian terus menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bupati juga menyampaikan terima kasih karena institusi Polri telah berhasil menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Yang ke-72, harapan kami semoga sukses selalu dan selalu bersinergi dengan masyarakat. Terima kasih banyak kepada Polri yang telah membantu, khususnya di Muaro Jambi yang selalu membantu Pemda dan masyarakat Muaro Jambi untuk pengamanan dan lain-lain. Kegiatan lalu dilanjutkan dengan tasyakuran HUT Bhayangkara di ruang pola kantor Mapolres Muaro Jambi, ditandai dengan pemotongan tumpeng. Dalam kegiatan ini terlihat Kapolres menyerahkan penghargaan kepada personil polisi termuda dan tertua yang bertugas di Polres. Sementara Bupati Masnah kembali menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan nominasi ketiga yang diraih Poskamling Desa Kasangpuda tingkat Polda Jambi. Masnah berharap Kasangpuda dapat dijadikan percontohan untuk seluruh wilayah menghidupkan kembali pos keamanan lingkungan seperti ini. Andi Lantoni, Jambi TV.